Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Nah, kali ini saya akan memberikan tips atau cara jack 3,5 mm TRRS atau TRS connect dengan port Type-C. Simak terus. Seperti biasa, yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Yuk kita mulai. Ini yang dimaksud jack Type-C ya. Jadi tidak ada lubang jack 3,5 mm. Nah, saya menggunakan Xiaomi Mi 8 ya, Mi 8. Dan yang kita siapkan adalah konverter spring yang ini Type-C ya, dan ini TRRS. Jadi kan seperti ini TRRS ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, jadi 3 ring 4 session. Ini tinggal masukkan ke sini, karena ini memang kegunaannya untuk headphone atau headset, sehingga yakin isi dalamnya itu TRRS. Namun jika menggunakan TRS seperti ini di M800, kita harus menggunakan konverter lagi ya, seperti ini. Jadi ini kita masukkan, karena ini TRRS, ini masuk TRRS, lalu ini TRS masuk ke M800 700, 8000 dan sebagainya. Pokoknya ke jack yang TRS harus menggunakan konverter lagi. Jadi double kali konverter. Tapi jika menggunakan mic boya BM1 yang TRS atau mic lainnya yang menggunakan jack TRS, maka cukup dengan satu konverter ini. Coba ya. Kita coba merekam video ya. Jadi saya perlihatkan ke saya ya. Dan ini adalah rekaman dari boya BM1 yang connect melalui konverter dari TRRS ke USB Type-C. Lalu saya coba dengan IM800 ya. Kita cabut, kita stop dulu videonya. Dan ini saya menggunakan IM800 melalui jack USB Type-C. Suaranya seperti ini di M800. Oke ya. Silakan, selamat mencoba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa video ini di-like, di-share, dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan demikian video ini menjadi lebih lengkap. Dan jangan lupa tonton juga video yang ini ya, ada 2 video, dan subscribe di tombol ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.